Halo Chief, Bang di sini dan setelah update banyak yang bilang loot very banyak dan berlimpah kayak biji. Awalnya sih emang bener ya, di update gitu awalnya 14.000, 1,5 juta, 1,5 juta gold sama elixirnya, slurpis. Tapi lama-lama di liga-liga tinggi ini bapuk dan burik banget ini lootnya, asli dah. Contohnya kita bakalan looting dulu. Lihat ini, pertama ngawannya agak sedikit lama, dan kedua, ayo, mon. Kan baru bilang. Ya, lihat itu. Menyedihkan. Lihat lagi. Menyedihkan. Lihat ini. Aduhai. Apalah ini, Re? Ini aduhai. Sedih banget, Ci. Gua pengen menyelesaikan wall gua, tinggal dikit lagi, tinggal satu baris lagi. Tapi kalau kayak gini, apalah ini. Nah, akhirnya, tapi base mati. Oh, enggak base mati. Cuman tonal 15 itu, males juga nyerang gitu kan, kasihan gitu. Selalu terkasihani. Jadi ya, ini sangatlah luar biasa burik banget. Oh, gua kira ya ini yang punya legendaris. Lupa ada latar kayak ginian. Latar apa ini? Keren juga. Sempat dibahas gak sih? Kayak gua gak... Bang Scott sendiri lupa lah ada latar kayak ginian. Untuk mencari loot yang sangat luar biasa pantas itu dibutuhkan waktu dan kesabaran yang tingkat tinggi. Titan itu benar-benar kering banget setelah di-loot, setelah di-update malah sangat ya, bete banget ya. Ini kita bakalan skip sampai dapat berapa nih? Udah berapa menit nih? Hah. Akhirnya dapat yang di atas 1,800. Berapa menit tuh? Buset, baru dapat kayak gitu. Buat yang sibuk gitu kan, pasti itu buang-buang waktu banget gitu ya. Ya udahlah ya, biasa kayak gini nggak usah mikir. Kita bawa berapa? 6 spell, 6. Banyak juga gue bawanya begituan. Kayak gak butuh 6-6-nya dah. Kayak agak sedikit lebay gak sih bawa 6 kayak gituan. 1, 2, 3 juga cukup. No! No! Hampir. Kalian lihat ada yang bersembunyi tetapi bukan resource. Kaget gue gak ngeliat pak. Gak jadi pelupuk kelihatan. Gitulah. Apalah itu, Re. Oke, nah ini dia farmingnya ya. Experience farming yang sangatlah luar biasa bikin malas, Ci. Karena untuk mendapatkan satu, menyerang satu base aja itu nyarinya setahun gitu ya. Oke, ini kita cut di sini. Keras banget ya. Papinya harus masuk ke dalam. Paminya berdua bersama Grand Warden, gak apa-apa. Paminya emang doyan yang tua-tua dan kita masih punya dua. Kita bakalan kasih Rexpel sebelah sini, Jawa Royal dari bagian tengah saja. Mantap banget, itu yang sangat luar biasa penting. Ya, jadi ya seperti itu, easy peasy dapat base yang aneh. Cuman mencari base yang tersebut lah, kenapa mami kita? Apa itu? Tendangan papi yang sangat luar biasa cantik, bunda. Dan oke, base-nya udah mau mati juga ini. Alamak, tidak ada tantangan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kita hilangkan papinya. Dan oke, selesai dapat. Kita aktifkan lagi ability dari Jorrelnya biar cukup saja. Dan ya, selesai dapat. Itu baru dapat ngeluting satu, guys. Gue pernah bilang kalau misalkan tonal tinggi itu farmingnya biasanya di kristal, kalau nggak di master. Nah, di 2024 ini setelah update ini, apakah itu masih berlaku? Jadi ya itu yang bakalan kita lakukan. Dan Bang Koko, lu perasaan nggak pernah kelihatan pakai latar legendaris? Lu ngasih tahu doang katanya harus beli, wajib beli karena rare. Betul juga lo. Oleh karena itu untuk peruntungan sebelum kita turun, kita bakalan membeli latar yang 539.000 ini dengan hap kebodohan yang sangat luar biasa. Salah kapten karena C-nya kosong. Betul. Buat kalian yang belum belanja barang apapun di toko, ditekan C-nya, dimasukkan nama Bang Scott di sini dan kirim kode. Belum masukin, ntar gak dikasih spray gratis. Jadi ya, kita bakalan langsung beli saja. Ini Clan Fun Challenge bakalan sangatlah luar biasa. Lead Fam hari Kamis ya guys ya, jangan lupa ikutan di clan ini. Ada hadiah gold pass ya, seru. Pokoknya kemarin sorry banget karena ada yang namanya ya turnamen-turnamen ini.
Ya itu dia. Kita langsung pakai aja. Boom, sakalaka. Let's go, King. Ya, kita bakalan turunin dulu. Kita bakalan gas turunin tropi kita sampai ke Master kali ya, Master 3 kali ya, atau Master 1, guys. Master 3 kali ya. Kita bakalan gasin dulu. Ya, ini sih bakalan di-cut sama Mamang. Cut, woy! Apa? Is this real chat? Wow! Boleh lah ya. 2 juta, 2 juta. Kita coba. Kalian pengen lihat 6 fireball gak sih, guys? Perhatikan 6 fireball. Perhatikan ya. Langsung ke tengah. Dijamin 100% nih. Tolong perhatikan chat. Chat, diperhatikan ya. 6 fireball. 6 fireball menunggu Anda, guys. Abis ini 8 miss call dari Klaus, guys. Kenapa gak mati nih? Perhatikan ya. Tolong perhatikan makronya. Are you ready, Indonesia? 1, 2, 3. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, cukup. Boom. Alamak, lihat, 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 lihat. Set, angle ya. Gila. Cantik gak tuh? Tapi sayangnya base-nya mati. Cuman 4 juta. Ini udah, tuh, baru sampai di master aja. Keadaan loot sudah mulai membaik, Jenderal. What the hell? Langsung Sigma gini lootnya. Looter Sigma, guys. Ini baru turun sampai yang namanya champion ya, guys ya. Kita baru sampai champion loh, guys. Belum sampai kristal. Kaget juga tiba-tiba dapat lootnya langsung membaik lagi. Ternyata emang lootnya bagus lagi kalau misalkan di bawah ya. Buat mereka-mereka yang tropinya masih agak ke bawah ya, guys ya. Santai, santai. Minggir lu, tropi rendah. Alamak. Oke, mantap, mantap. Ini sangatlah luar biasa mantap, guys. Ini mah, oke, kita bakalan, gue bakalan ke bawah lagi sampai wall gue penuh lagi, guysnya. Oke, ini mantap jiwa. Ya udahlah, udah pasti pasti itu kita lah, cepatkan saja. Cepatkan bayar. Jauh royal, ayo bekerja dengan lebih cepat. Cepat, cepat, cepat. Bekerja, bekerja, bekerja. Oke, terima kasih lootnya champion. Mantap jiwa ini. Ternyata champion udah lumayan bagus sih itu. Bonusnya juga 5 juta lagi kan nih. Baru kerasa 5 jutanya. Oke, kita turunin lagi Liga Juara 1. Ternyata enak ya, guys ya. Oke, dapat nih 16.000 Dark Elixir, coy. Dan sejuta-sejuta. Ini dia sudah masuk daerahnya champion ya, guys ya. Kita udah masuk daerahnya champion. Bentar lagi kita bakalan turun. Wuh, kan? Lihat itu. Ih, lalu yang dijanjikan, kok. Tiga kali berturut-turut loh, champion loh. Udah kali ya di sini aja kali ya. Di atas 1 juta semua ini, mantap jiwa champion ternyata. Mereka harta karun itu. Di atas 1 juta semua sih. Gokil. Tuh panah gua membawa 113.000. Oke, kita coba berhenti di Master 2 ya. Apakah kita lihat 500-500 malah jadi kecil. Alamak. Nah, lumayan. Yang penting nyari lawannya cepet lah tuh, sejuta-sejuta ya. Tapi kayaknya bagusan di champion 1 tadi. Iya, kayak ini kejauhan, guys. Kalau lu tonal 16 kayaknya di champion 1 tadi. Berapa? Ini bagus sih, dapet tuh 1.700.000, 1.300.000. Kayak tapi agak sedikit turun lagi nih. Kayaknya di champion ya. Di champion awal tuh. Chat, what? Chat, is this real chat? Wow, my god. 5 juta loot. 18.000. Oke, oke. Agak banyak abangku. Agak banyak abangku. Jadi fireballnya kemana nih? Susah juga nih. 1, 2. Tunggu kita buat 6. Boleh lah, boleh lah. Gak mungkin meleset. Udah jago. Fireball udah jago, nggak mungkin meleset, guys. Tolong diperhatikan, dicatat, kita punya 6, ya. Tolong diperhatikan adik-adik, kawanku, klaser-klaser yang baik dan budiman. Kita ngincer ininya aja, jadi nggak bakalan kita hilangkan. Apa semuanya kita gempakan. Lihat ini, 1, 2, 3, 4, 5, fireball.
Akurat sekali kawan. Let's go King. Mami Queen-nya juga bakal akurat dong. Sreteo, cantik. Udah tinggal panen duit aja kita. Buset dah. Gokil. Ada loh ternyata yang sebanyak ini. Bang Scott baru tahu. Alamak Jang, Surajang mengajang-ajang. Ternyata champion ya. Ya enggak sih, jangan guys. Champion ini agak sedikit lama dapetnya. Agak sedikit kering juga. Cuman dapetnya gede banget. Cuman kayaknya champion lagi, sorry. Master. Master yang tadi, yang ini dapetnya juga agak sedikit lama nyarinya. Berapa? 4 kali nyarian kali baru dapet base kayak gini. Jadi kayaknya lebih bagus champion yang tadi. Tadi yang bener tadi, lihat makanya maksud gak cut-cut kan yang tadi. Emang bener real time nyari, dapet, nyari, dapet, nyari, dapet. Jadi sangat luar biasa. Kayaknya kita maksud bakalan berhenti di champion aja. Tapi ya itu dia sedikit eksperimen nyari tempat loot. Ini mah kalau kayak gini terus wall sebelum tonal 7 kayaknya wallnya udah full semua sih. Nanti hammer jam agak sedikit gabut saudara-saudara. Dan boom, sakalaka berapa? Tambah bonus 5.200. Buset. Ini baru sekali nyerang bisa dapat wall, setengah wall. Tuh. Ini tinggal segini lagi, guys. Kita ya, karena farming di atas tuh lama banget. Dan iya tahu emang karena mineralnya agak sedikit. Bonus mineralnya dikit deh kalau nggak salah di sini. Berapa nih? 500 sama 26. Nggak terlalu jauh sih. Tapi kalau menurut maksud, kalau maksud mineral mah udah hampir aman ya. Udah hampir nyaris max semua. Kalau misalkan bagian begini-beginian mah. Ini sih sebelum tonal 17 sepertinya bakalan max, sudah max, sudah max, sudah max. Jadi ya seperti itu, sepertinya champion 1 adalah tempat farming yang sangat luar biasa cocok buat kalian tonal tinggi yang mencari, yang berfokus kepada loot. Karena lootnya gede banget. Titan itu udah kering, sangat kering, rontang, merontang-rontang. Seperti itu, kalau kalian sendiri bagaimana strategi farming kalian untuk tonal tinggi dan tonal rendah juga silahkan tonal 16, tonal 14, 13, 15, 12, 11 kasih tahu juga kalian biasa farming di mana, sharing ilmunya kepada sesama pembaca komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nombol notifikasi dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye bye.